Ratusan warga menyerbu ke salah satu toko sembako yang menjual minyak goreng murah di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Warga yang mengetahui adanya penjualan minyak goreng murah tersebut sudah berkerumun sejak pagi. Untuk menghindari desak-desakan saat membeli minyak goreng, pihak toko membagikan kupon dan transaksi pembelian dilakukan lewat celah kecil di pintu besi toko. Setiap pembeli mendapatkan jatah 2 liter minyak goreng dengan harga sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Pihak toko juga meminta bantuan pengamanan dari kepolisian setempat. Memang selama ini seperti ini, Bu, untuk beri minyak, Bu? Iya. Sudah bersedia kapan, Bu, seperti ini, Bu, di sini? Sudah hampir bulan ini. Jadi 1-2 liter ini harus antar seperti ini, Bu? Iya. Oh, jadi jatah setiap orangnya cuma 2 liter, Bu, ya? Oh, iya. Dengan harga berapa, Bu, diambil? 14 ribu. Bagaimana tanggap Anda dengan kelangkaan minyak seperti ini, Bu? Ya, mau diapa? Memang begitu seharusnya. Harap Anda, Bu, bagaimana, Bu? Mudah-mudahan dapat yang murah dan semakin terbuka dan di pasaran.